jalur sini banyak warung wikwik nih. Artinya para sopir-sopir pasir truk. Nah, ini nih zonanya di sini nih. Ngeri-ngeri sedap lewat sini. Insya Allah aman lewat sini kalau malam. Nah ini di depan mobil Cianjur ya, Cilengsi Cianjur. Wah. Selamat pagi motovlog. Nah hari ini mau ke Bandung. Nah, pakai Vario. Nah ini Vario punya Jati Labo. Nah, motor Jati Labo. Sekarang jam 9. Jam 9 ya? Mudah-mudahan jam 11 sampai. Mudah-mudahan lancar. Kita ke Bandung bersama ADY. Krik 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 krik. Mudah-mudahan lancar di jalan, nggak ada halangan apapun. Kita adventure di hari Minggu. Tadinya mau pakai Nela Karisma. Lah karismanya lagi di ruang ICU, terpaksa pakai Vario. Terima kasih buat Jati Labo yang sudah menyediakan kendaraannya nih untuk ngevlog. Bapak Haji Undang Sudrajat, terima kasih. Nah, bersama ADY. Nah, ADY. Si konten burung. Siap. Yuk. Ini transit pembersihan Palu Muda Cilengsi Cianjur. Nah, ini kita start dari Cibucil. Cuaca udah mulai mendung, tapi mudah-mudahan nggak hujan. Walaupun hujan kita berhenti dah. Ngeri juga kalau hujan. Lanjut perjalanan, kita rehat aja sambil ngopi. Baru nyampe jalur Cariu. Nah ini di depan pasar Cariu. Nah ini pasar Cariu nih. Nah ini udah masuk jalur ke Cianjur, ke Bandung sini. Nah nanti di depan ada jalan yang mau ke Gunung Batu, ke Sukamahu bisa, jalur Puncak 2 bisa. Nanti di si depan ada persimpangan, ambil kanan. Nah itu bisa ke Sukamahmur, ke Gunung Batu. Dan kalau dari arah Jonggol mau ke Gunung Batu Sukamahmur kan bisa lewat alun-alun sebelah kanan, atau jalur Mengker sebelah kanan. Nah ini kalau dari Cariu nanti di depan bisa teman-teman ambil jalur kanan. Motor, nah, motor keluar, nah itu mungkin bisa lewat situ mau ke Gunung Batu atau masuk.
depan kita isi bahan bakar dulu. Karena kalau nggak salah, kalau udah lewat jalur ini nggak ada pom bensin, kalau nggak salah ya. Jalur Girijaya. Tadi kita udah lewatin Pasir Tanjung, Serna. Nah, ini kita nanjak terus, teman-teman. Kita nanjak terus. Nah, jalur sini banyak warung wik-wik nih. Warung wik-wik. Warung karaokean. Plus, plus, plus. Jadi warung-warung itu dijadikan tempat apa, transitnya atau tempat istirahatnya para sopir-sopir pasir truk. Nah, ini nih zonanya di sini nih. Yap, welcome to Girijaya. Nah, satu sana tuh. Tutup kayaknya tuh. Jadi pom bensin terakhir itu yang tadi itu, yang tadi saya ngisi, kesininya udah nggak ada pom bensin, paling pom-pom ini, ada sih pom-pom mobil ya, pom mobil ada. Nanti udah lewatin Girijaya, kita lewatin perbatasan Bogor sama Cianjur. Langsung ketemu dengan Pinus, puncak Pinus. Nanti di Pinus kita berhenti dulu, kita istirahat dulu, rehat sebentar. Bagi teman-teman yang pertama kali jalur lewat jalur sini, hati-hati karena jalannya belok-belok ya. Bagi yang belum tahu trek, pelan-pelan aja lah karena banyak tikungan. View-nya mantep kan. Tuh. Nanti di depan ada penangkaran rusa ya, taman rusa. Tapi jalur sini udah aman, kalau malam udah aman teman-teman, karena udah ramai ya, aman kok jalur sini. Tapi kalau 20 tahun ke belakang sih lumayan juga, ngeri-ngeri sedap lewat sini. Insya Allah aman lewat sini kalau malam. Nah, di depannya trek bahaya nih.
Nipung langsung turunan, dari sana langsung nanjak, kebanyakan mobil nggak kuat dari bawah sana. Tuh. Lihat mobil batu di depan tuh mau nanjak tuh. Tuh. Ngeri banget nih kalau nggak kuat. Waduh. Kalau nggak kuat. Hah? Nah, penangkalan rusak ke sini nih. Ke bawah. Yang kayak gini licin. Di depan ada perbaikan jalan. Longsor terus nih depan nih, nggak pernah beres nih. Beberapa minggu yang lalu saya pernah bikin konten juga nih waktu saya ke Bandung, jalur sini juga. Ngeri mobilnya, gede-gede. Bikin ngeri tuh kalau bannya meletus. Alhamdulillah. Masuk kandang. Nah, ini perbatasan Bogor dengan Cianjur. Ini udah masuk wilayah Cianjur. Kalau Cianjur, yuk, kita mulai nanjak terus.
keren. Si Senke. Tirisnya? Naik. Hah? Naik. Oh, bagus naik tiris. Urang heula heuh. Heeh, canggeul urang heula ngopi lah canggeul. Hajatan. Besan. Oh, ya besan itu hajatan. Itu burung-burung pasti ngomongin burung. Dia lihat ke atas dia.
pas ke Cianjur ya, Cilung ke Cianjur. Wah. Diris euy cuacana euy. Ah. Selamat datang di Pinhus. Kita nyari warung dulu. Warung. Nah, ini. Iya kan? Iya. Oh. Gimana perasaan Anda tadi di perjalanan? Canggel, guys. Canggel, guys. Canggel, katanya canggel. Jadi kita di Pinhus nih, teman-teman nih. Nanti setelah Pinhus, jalannya turun terus. Dari sana kita nanjak terus. Enaknya di sini udang jahe. Susu jahe. Susu jahe enak, susu jahe ya. Pisang goreng. Teh. Susu jahe? Susu jahe orang? Iya. Itu? Iya. Ini apa? Iya. Hah? Mana susu jahe? Itu? Angetsari. Angetsari. Teh. Apa itu, Bang? Hah? Apa yang ada? Apa? Aduh. Nah, mana tuh? Pindah? Teh. Oh, bro. Oh. Itu apa? Ayo, ini. Motor ini, Bay? Iya. Kandil lah. Ayah imam tak kelontrang kelontrang susu anget sari jahe itu no ini kopi energen energen. Guys, kita angetin badan dulu, nanti kita lanjut lagi.